teman-teman, kembali lagi di channel gue, Andre Chandar. Kali ini gue mau ngebahas soal kapan kita berhenti mengoles minyak cinta lagi. Menurut gue, untuk berhenti dari minyak itu juga tergantung dari progres dari brio kita. Jika brio kita sudah ke tahap terminal akhir dan tidak ada lagi blank spot dan juga tidak ada lagi velus-velus halus, udah gue saranin untuk buat stop ngoles minyak jel, dikarenakan brio kita bisa dikatakan sudah jadi, tinggal kita melakukan perawatannya secara rutin. Contohnya itu dengan mengoleskan dengan minyak-minyak seperti Biomix ataupun BBO oil yang bisa membantu melembatkan dan menghitamkan serta merawat brio kita menjadi lebih sehat. Sebenarnya untuk kapan berhentinya itu tidak ada takaran waktu, misalnya dalam 1 tahun harus berhenti untuk penggunaan minyak, tidak ada. Itu juga tergantung dari progres brio kita. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun baru brionya udah jadi dan sampai lebat dan rapat dan hitam brionya. Jadi tidak ada takaran waktu untuk kapan berhenti ngoles minoxidil. Jadi ada juga orang yang baru 9 bulan brionya udah jadi, udah lebat, udah tidak ada lagi blank spot. Itu juga bisa dikarenakan faktor gen. Dan untuk kita yang memang tidak ada gen brewok, biasanya di atas 1 tahun untuk menumbuhkan brewok, tidak terkecuali ya. Tapi juga ada kasus yang tidak ada gen tapi pertumbuhan brewoknya cepat, di bawah 1 tahun sudah terminal akhir semua dan tidak ada lagi blank spot. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari gua, semoga ini bermanfaat. Dan untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bergabung di grup para pejuang brewok, link grupnya udah gua cantumin di komentar dan di deskripsi. Kapit saja hidup si style gaya nagari luar di koma buat